Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hey hai hey semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Buat teman-teman yang ingin lebih akrab dengan aku boleh ya follow Instagram aku namanya Mama Diansi atau boleh juga klik linknya di deskripsi aku. Terima kasih. Share kegiatan lagi, nah ini aku mau ngajak teman-teman uh, belanja bulanan ya, Mams. Tapi ini sebelum ke tempat biasa aku belanja, ini aku singgah dulu ke Indomaret ya, Mams. Jadi, Uh, seminggu yang lalu itu aku ada beli minyak makan yang diskon di sini ya mau pas aku cari makanan kucing dan ini aku mau lihat lagi apakah masih ada diskon nah ini Masya Allah ya mam sini rame banget karena ini malam-malam uh, lagi cerah gitu ya mam sini kalau nggak salah malam minggu gitu ya mam nah ini aku udah sampai ke Indomaret jadi biasanya aku beli yang si 2 liter itu 40-an ya mams Itu merek, uh, pokoknya merek yang biasa ya Dan ini aku lihat ada yang 36.000 ribu ya mams Yang ukuran 2 liter gitu Nah ini alhamdulillah masih ada Ini mereknya camar ya mams Lanjut ini aku ke kasir aja ya mams Karena di sini aku cuma beli satu item aja Dan ini bagian yang didiskon uh, di diskon ya mams Tapi ini gak ada yang aku butuhkan di sini Jadi kalau Belanja bulanan itu memang betul-betul beli yang dibutuhkan, ya, Mams. Nah, ini lanjut aja, ya, Mams. Kami ke tempat yang biasa aku belanja, jadi ini ya, naik motor aja sama Kak Sipa, ya, Mams. E, mumpung ini lagi cerah cuacanya, ya. Biasanya tuh, kalau malam cuacanya hujan, ya, Mams. Kayak seperti bulan yang lalu, itu aku pas belanja, naik motor, ya, Mams, pas diantar, Pak Suami. Tapi tiba-tiba pulangnya itu kehujanan jadi kami naik beca aja pulangnya Nah ini udah sampai ke tempat yang biasa aku belanja ya mams ini namanya Bina Pandan Soalayan Tempatnya ini tidak jauh dari rumah aku ya mams jadi ini aku lebih senang belanja di sini. Nah ini lanjut aja ke belakang ya mams ini aku cari-cari gula dan yang lainnya gitu ya mams karena minyak sudah aku beli tapi ini aku sih banget ya, moms. Ternyata ada yang lebih murah dari yang aku beli tadi. Yaitu ini 33.900 ya, moms. Ini merek Howin ya, merek baru juga. Tapi ini gimana ya? Aku nggak uh, beli ya, moms. Pokoknya ini uh, cuman satu aja ya. Aku udah beli tadi ya. Udah aku nggak beli lagi di sini. Jadi kalau untuk mie makan bulan yang lalu itu aku stok 3 liter. Jadi di minggu tiga, ketiga itu habis ya karena aku ada masak banyak itu ya. Jadi di minggu keempat itu aku beli yang 2 liter merek yang tadi ya yang beli di Indomaret itu dan itu masih ada makanya aku beli satu pouch aja yang si 2 liter. Jadi ini ternyata ada yang lebih murah di sini, tapi nggak apa-apa ya ini aku skip aja, aku nggak beli karena walaupun murah nanti kalau aku beli uh, jadi asik uh, gegoreng kerupuk aja ya mams kalau lagi banyak minyak gitu. Nah ini aku lanjut aja cari yang lain di lorong ini aku cari apa ya ini tepung sajiku yang original aku lagi cari-cari ya mams. Dan di sini tuh banyak sekali pertepungan. Ini ada tepung goreng pisang, tepung goreng bakwan ya. Tapi ini ada juga kaldu bagian sini ya, Moms. Tapi ini aku skip aja untuk kaldu. Aku masih ada kaldu dan uh, bulan ini aku dapat kaldu dari uh, bundanya Arkan ya, Moms. Itu kaldu jamur ya. Aku belum pernah coba terus dikasih alhamdulillah dan itu Aku masih ada satu bungkus lagi. Nah, ini aku ambil sajiku yang original aja. Dan lanjut di sini aku cari Palmia tapi apa tidak ada ya, Moms. Jadi aku ambil Blue Band aja yang bungkus plastik ini ya, Moms, satu aja. Jadi biasanya aku ambil yang Palmia karena lebih murah ya, Moms. Kalau Blue Band ini memang bagus tapi agak mahal ya, sesuai dengan harga. Nah ini untuk garamnya aku ambil yang seperempat aja Lanjut ini di lorong permian Ini aku ambil dua-dua ya Mams uh, Ini semua yang goreng ya aku ambil Jadi kalau ditanya apakah aku Apa ya stok Indomie itu cuman 6 atau 8 bungkus ini aja Jawabannya enggak ya Mams Jadi kalau Pergi belanja ke store lain itu biasanya kita cari-cari rasa yang tidak ada di warung-warung gitu ya. Karena kalau yang beli di warung itu biasanya yang ada tuh kaldu-kaldu semua. Jadi kalau yang kaldu biasanya Pak Suami stok di rumah ya, kalau udah pulang terus uh, malam ke rumah itu kadang beli lima bungkus ya, uh, telurnya 5, pokoknya. Kalau masa indomie itu, Pak Suami lebih sering ya. Dan ini kadang-kadang aja. Nah, ini karena memang rasanya tuh beda-beda uh, ya, Mas. Makan ini uh, mau dicoba. Mohon maaf ya, Moms Ini aku bicara, belibet banget ya. Ini Agus, eh, uh, dubbing sambil apa ya? Sambil golek gitu ya, mam Sambil rebahan. Makanya kadang-kadang tuh mau apa, napas sih? Ini mau sesak gitu ya. Dan ini aku cari saus yang agak besar tapi ini adanya cuman yang apa ya saset gitu ya mams tapi ini aku nggak jadi beli jadi kata kak sipa itu masih ada saus kita di rumah kata kak sipa jadi aku skip aja lanjut di sini tadi aku udah ambil gula sama teh ya mams dan itu aku lanjut ke lorong deterjen Nah ini aku ambil deterjen ya mams di sini biasa aku ambil yang merek Daya tapi ini yang merek Soclean soft gel itu ada yang si 5000 ya mams jadi aku beli yang Soclean soft terjel aja. Nah ini aku ambil tiga bungkus ya. Yang harga Rp e, 5.000 ya, nah ini biasanya memang tiga bungkus aku stok dan itu ada pop mie. E, kak, si Pak, ambil ya, Mams. Dia katanya pengen makan pop mie. Nah, ini lanjut, aku ambil e, sabun pencuci piring ya, Mams, yang cair. Biasa aku beli yang ekonomi, ini harganya 3.900 ya, walaupun di sini tuh terlihat harganya itu 4000 tapi kalau di Pak Tony itu 3900 lanjut di sini aku ambil yang rapika yang warna hijau dan ini aku ambil satu aja karena itu masih ada setengah lagi ya mom serapika di rumah aku jadi waktu bulan yang lalu aku ambil dua tapi sebetulnya masih ada setengah lagi ya moms jadi apa ya dua setengah jadinya ya stok uh, bulan yang lalu dan di sini aku lagi lihat-lihat sabun ekonomi ya mams nah ini aku sambil belanja aku mau sapa-sapa dulu mams semua hai mams bunda mak kakak adik mbak dan teman-temanku Terima kasih banyak karena selalu hadir di video aku Selalu like dan komen yang positif Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikan teman-teman Dengan beribu kebaikan Amin amin ya robbal alamin Buat teman-teman yang baru saja singgah di channel aku Perkenalkan aku seorang ibu rumah tangga dengan dua anak Kami tinggal di Sibulgata Penuh Tengah Provinsi Sumatera Utara ini adalah vlog keseharian aku sebagai seorang ibu rumah tangga. Semoga teman-teman suka, semoga menginspirasi, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Terima kasih nah ini lanjut aja ke kasir ya mams karena ini sudah selesai aku belanja di sini dan tadi aku beli uh, kapas muka juga ya mams jadi kalau untuk beras aku beli di tempat yang lain aja uh, dan ada juga yang mau aku beli kayak snack uh, snack juga ya mams jadi kalau di sini tuh nggak ada yang rencengan jadi kalau yang rencengan itu biasa aku beli di tempat yang beli beras itu Nah ini aku belanja di sini tuh, kena-nya 159000 ya, Moms, karena di sini nggak ada beli minyak sama beli apa ya, beli beras juga ya, Moms. Nah, di sini kami lanjut aja ke tempat biasa aku beli beras. Nah, gimana nih, Moms? Semua di rumah udah pada belanja bulanan belum? Komen di bawah ya. Mudah-mudahan udah stok barang lagi ya, Moms, untuk kebutuhannya di rumah dan kalau aku uh, apa ya budget untuk belanja bulanan ini enggak harus nunggu pak suami ya mams karena pak suami itu kan kadang tuh gajian uh, apa ya agak lama ya tanggal 5 gitu dan sekarang juga agak jauh dari kami gitu kalau untuk budgetnya itu ada aku celeng-celengkan dari dagangan aku ya mams pokoknya kalau apa ya 500 ribu itu memang harus aku stok ya aku adakan gitu ya di apa di dompet aku karena kalau kebutuhan pokok ini kan nggak bisa enggak ya moms pokoknya kalau udah habis beras memang harus dibeli gitu ya moms makanya tuh kalau untuk budgetnya itu memang harus aku apa ya sediakan gitu ya moms Cuman kalau untuk kebutuhan pokok... 500 ribu itu... Uh, berlebih ya mams... Uh, Kena itu cuman 400an rata-rata... Itu tiap bulan cuman 400an ya mams... Kadang di bawah... Atau kadang lebih dikit ya mams... Nah ini... Uh, Alhamdulillah cuacanya masih cerah ya mams dan di sini udah nyampe ke tempat aku beli beras dan di sini di tempat beli beras itu mukanya tuh ada kafe e, rame banget ya mams apalagi tuh malam minggu wah ini e, kalau aku hidupkan soundnya itu e, pekah telinga ya karena di situ ada musik juga ya mams nah ini aku sampai terus aku tanya berasnya ya mams dan di sini beras yang 15 kilo itu lagi kosong jadi aku beli yang si 10 kilo aja sama yang solupan gitu ya mams nah ini aku beli yang harga 140 kalau oh bukan 140 ya 107 ribu ya karena yang si 10 kilo jadi di sini aku beli snack juga yang rencengan ya, Moms. Ada tiga macam dan beli tepung terigu juga yang bungkus kecil ya, Moms. Karena biasanya kalau di rumah aku butuh tepung itu biasanya ada sisa dari jualan ya, Moms. Tapi bulan ini aku nggak ada beli karungan gitu, jadi nggak ada sisa. Makanya ini aku stok yang bungkus kecil aja. Alhamdulillah, ini sudah selesai. Aku belanja, ya, Mams. Jadi, di sini aku belanja beras, tepung, sama energen, ya, energen coklat, karena di uh, soalnya tadi nggak ada yang coklat. Jadi, aku beli di sini, dan aku beli snack juga, ya, Mams, beberapa bungkus yang rencengan gitu. Dan alhamdulillah, aku sudah selesai belanja bulanan, ya, Mam. Terima kasih banyak buat Mam dan teman-teman yang sudah mengikuti vlog aku hari ini, ya. Semoga video aku bermanfaat, semoga menginspirasi, dan semoga teman-teman suka. Mohon maaf bila ada kata dan tindakan aku yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.